Peraturan membawa sejadah sendiri untuk solat di masjid atau surau memberi fungsi baharu kepada jemaah solat Jumaat di kawasan dilanda banjir di Shah Alam. Hanya dengan beralaskan sejadah dan tanpa lagi karpet tebal yang rosak dan terpaksa dibuangkan akibat banjir, mereka tetap dapat sujud menyembah ilahi. Yang penting, solat Jumaat masih ditunaikan. Tinjauan kami di Masjid Al-Ihsan, Seksyen 13 Shah Alam mendapati, semua jemaah mengamalkan SOP mencegah COVID-19 dengan membawa sejadah sendiri untuk solat di masjid. Dan meskipun semua karpet asal terpaksa dibuang akibat terkena banjir, jemaah yang hadir tetap selesa menggunakan sejadah sendiri. Hanya di tingkat atas, karpet lama masih dikekalkan. Sesuai dengan perkembangan semasa, Khatib membaca khutbah bertajuk Musibah Menghapus Dosa bagi Orang Yang Beriman. Maksudnya, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Selesai solat Jumaat, jemaah bangkit mengerjakan solat hajat pula bagi mendoakan kesejahteraan daripada bencana banjir baru-baru ini.